mohon maaf kepada ibu saya. Saya yakin hari ini nonton TV. Saya mohon dalam waktu ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terkhianati. Seolah-olah saya pencitraan dari Pak Menteri tidak semangat. Ini adalah kesalahan yang dari diri saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan berbaikkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum, juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya akan prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab dan saya akan hadapi dengan keluarga. Terima kasih.